Gak paham ya saya ya. Apa yang saya katakan ini berdasarkan cerita fakta dari kalian sendiri di mana nggak mau coba main ya, mataku kadon kalau ya. Iki cek di studionya khusus buat buat apa ya? Curhat. Khusus buat curhat karena kalian selalu komplain ya. Kemarin ya ini metumul ya. Ada. Halo. Munggah mundukur Ren. Ini yang Ren. Kono nohon. Jadi di mana selalu orang-orang bilang mbak mbak menang tuh mbak sini gurih gitu aja rame terus nih. Jadi saya berpikir ya wes tak kene studio dewe khusus buat curhat karena koko Thomas kayaknya tem buka agent angel lu udah sekolah mau ngaku wes orang agent ada yang buka agent jadi aku sih minggir mbok sing kalah ya saya minggir aja karena saya tidak ingin studionya kak yo soalnya kenapa rencananya di lantai 11 ternyata di lantai 11 oke wong mampu oke wong mutah pas di lawanku lah yang ngeludas bu ngurungana curhatan ndase teng 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 tiba orang nopo-nopo jadi ini khusus buat curhat saja tapi ngumpulnya nggak boleh di sini ya jadi lain di sini nggak boleh bawa teman jadi kalau kalian ingin curhat ya wis dhewe jadi curhat ini tempat kalian sendiri nggak boleh bawa teman jadi wis di sini mek dhewe yang kowe mek atok nggak ada siapa-siapa di sini. Jadi kalau kalian pingin curhat, kalian boleh ke studionya Koko dulu untuk menunggu giliran. Wah giliran, ya gue jenenge giliran mbak. Jadi saya lebih fokus untuk ke kalian aja. Saya tidak ingin kalian merasa bahwa misi ini punya misi ono sing ini ono sing roh aku curhat mbak sampean seperti ini seperti itu karena ternyata saat kalian curhat di depan banyak orang itu ada yang cangkeme monting. Kenapa saya bilang cangkeme monting? Ternyata mereka bilang curhat dengan apa mereka dia lele di tonggo nih. Nah itu saya tidak ingin. Jadi ini khusus lek kalian curhat dewean ya dewean. Tele dihapusi uang bareng-bareng ya wis nek kene ngumpul bareng-bareng. Jadi satu frekuensi saja. Kenapa? Kita semakin upgrade ya Mbak ya. Saya ingin menjadi lebih baik lagi. Biyen saya masih kerja di agent. Karo teleponan karena mau mangan karena kejar target ya wong saya masih kerja di agent dan saya tiba-tiba saya matiin karena saya sambil bekerja terus habis itu upgrade lagi saya tinggal di rumah sampai dipolisikan ngonten sampai di panggono polisi ya resiko habis itu buat studio terlalu rame dan kalian tidak fokus terus Koko Thomas kayaknya mengambil keputusan untuk buka agent buat dirinya sendiri. Ya saya tidak menyalahkan ya namanya dia kan butuh hidup juga mungkin dia 2-3 tahun dia punya cewek pengen menikah kan nggak mungkin minta uang sama saya jadi dia melakukan aktivitas sendiri ya udah saya bilang nek kamu buka agent mani minggir nah rencana saya ke lantai 11 wes kadung bengok-bengok lanjut ger-ger tiba-tiba mau mutah-mutah toh kameramu kok saya hasilnya ngeblur loh pak hasilnya ngeblur oke Bapak. Berarti kameranya lah ya? Iya, akhir-akhir ini hasilnya ngeblur. Berarti lah HP kudo. Orang HP ini kudo. Tapi dek ini gak ngeblur loh. Iya, tapi kita nak ngeblur. HP ini sih kudu ganti apa pipi? Iki oke sih ngomong ngeblur. Iya, berarti kudu ganti HP kan rek? Rambu dua yang udah ganti HP rek. Lainnya nih ngeblur. Cek ngeblur. Iki apa HP-mu dulu sing mbok pake? Iya. Tapi iki sing HP elek. Nah, terus Facebook ya? Sing Facebook ngeblur apa? Sing sebetulnya saat dulu iki hak liwen HP, tapi pira-pira dino iki kok tak sampean ngeblur. Sik, nyoba ya, Mbak. Apa? Jenberni Facebook jenenge. Jenenge kok. Berarti njaluk sing HP sing apik rek. Gak iso HP elek. Tapi yang antaloknya ngeblur kok lho, kacane ngeblur. Apa sih ini? Bukannya 908? 908 mbak. Soal ini buat kursus curhat pribadi dulu. Oke. Ya wes, ini nyoba aja. Berarti kan HP-nya harus api ini. Gak jelas sih ya. Cuma HP ternyata kan. Ayo sih, di mana sih buat kayak nanti HP ini sih dulu sih buat YouTube. Liyu iki kok kayak mau telepon di rasi tuh, nora tadi. Main jajal dok. Kenapa saya bilang jajal semuanya? Berarti kan HP ini harus di itu ya. Kawan aku ngawal dari Pak Fulang aja kak, rumahku dari studio jauh. VB ini bening wis, makanya kita lihat nih, kita compare yang mana satu.
Berarti kan HP ini sing elek. Lem biru. Memalukan sekali. Ya wis enggak apa-apa nyoba kafe ya. Itu aja aku sekedar menyapa buat teman-teman. Nanti kita sambung lagi dan bagaimana seperti apa. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye. Facebooknya bening. YouTube-nya